Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Negara kita sedang terus maju dan diprediksi pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 4 di dunia. ITB yakin bahwa penguasaan bidang-bidang ilmu dan teknologi strategis akan memperkuat posisi Indonesia. Dengan penuh semangat, ITB mengundang para generasi muda untuk ikut dalam program khusus, yaitu penerimaan mahasiswa baru Prodi Strategis Nasional. Apa yang dimaksud dengan program studi strategis nasional? Untuk industrialisasi misalnya, dibutuhkan berbagai bidang ilmu yang mendukung, yakni industri dasar seperti industri kimia, industri material, dan lain-lainnya. Program studi kimia dan fisika yang ada di ITB sangat relevan dengan tujuan tersebut. Kekuatan bangsa saat ini tidak hanya ditentukan oleh kekayaan ekonomi atau kekuatan militer, namun harus memiliki berbagai ketahanan, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan bencana. Kelompok program studi strategis nasional lainnya adalah program studi rekayasa pertanian dan teknologi pasca panen. Keduanya akan memperkuat ketahanan pangan bangsa Indonesia. Saat ini dunia menuju era yang disebut sebagai net zero carbon emission, di mana kekayaan hayati Indonesia berpotensi sebagai sumber energi yang ramah lingkungan, seperti bioenergi dari kelapa sawit, dari gambut, dan berbagai minyak nabati lainnya. Bidang strategis berikutnya yaitu teknik bioenergi dan kemurgi. Tidak hanya mempelajari tentang energi, namun juga produk lain non-energi sebagai material ataupun produk industri lain. Dalam konteks lain, alam Indonesia yang kaya dan indah ini ternyata memiliki potensi bencana yang harus mampu kita mitigasi bersama agar tidak menimbulkan korban, kerusakan, dan kerugian ekonomi yang besar. Nah, program studi seperti meteorologi, oseanografi, dan astronomi merupakan program-program studi yang dapat mendidik para mahasiswanya untuk lebih mampu lagi mengidentifikasi potensi bencana dan mempersiapkan diri kita dengan lebih baik, lebih siap. Maka dari itu, di samping tentunya prodi-prodi yang sudah lebih populer, artificial intelligence, information technology, computer science, management, dan sebagainya, ITB harus mempersiapkan masa depan bangsa ini dengan menghasilkan alumni di bidang strategis yang tadi kami sebutkan. Jadi, mari bergabung. Kami mengundang para calon mahasiswa untuk mengikuti seleksi mandiri program studi strategis ITB. Sebagai komitmen penuh, ITB menyediakan dukungan khusus kepada mahasiswa yang nantinya diterima di program ini, yaitu berupa beasiswa UKT. Selamat berjuang untuk masa depan bangsa. Terima kasih. In harmonia progressio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.